Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini tentang burayak ikan cupang usia 1 minggu. Nah, di sini saya akan perlihatkan seperti apa sih ukuran burayak ikan cupang di saat umurnya itu 1 minggu. Nah, di sini di wadah ini saya ada ikan cupang burayak, atau ini adalah anakan ikan cupang. Ini usianya itu 1 minggu ya teman-teman nih. Jadi 1 minggu itu seperti ini kondisinya. Nah, jadi ciri-ciri ikan cupang atau anakan ikan cupang yang sehat itu dia aktif bergerak seperti ini. Kok bisa sehat begini bang? Caranya gimana? Caranya kualitas airnya harus dijaga dengan baik. Nah, seperti ini airnya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sisa pakan. Makanya burayak ikan cupang ini sekitar 300 ekor, cuma wadahnya itu di ember. Nah, saya selalu memberi pakannya itu pakan hidup berupa kutu air. Nah, jadi seperti ini burayak ikan cupang usia 1 minggu ya teman-teman. Jadi kalau mau sehat, kualitas airnya dijaga, pakannya pun harus kutu air kalau saya sarankan. Karena kutu air itu tidak merusak air di lubukan ini, sehingga ikan-ikan cupangnya dapat tinggal dengan nyaman. Seperti ini, semuanya aktif bergerak. Itu tandanya ikan cupang itu hatinya senang. Jadi gerak-gerak terus, tidak loyo, tidak kuncup, tidak sakit, semuanya sehat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.